pacar ya udah 10 bulan, tapi bukan berarti aku kembali terus nerima semua syuting atau apa acara-acara off air. Tetap dalam kurun waktu tertentu kayak sekarang ninggalin anak-anak, terus saya udah punya perjanjian sebenarnya di sini tadi 30 menit ya. Oke, gitu langsung pergi lagi gitu. Jadi ya pintar-pintar atur waktu, tapi memang belum bisa untuk ninggalin mereka terlalu lama. Kalau untuk bazar, untuk butik sendiri banyak faktornya. Terus ada beberapa bisnis juga yang memang saya lepas tangan, jadi saya serahin sama Pak Ustaz. Shooting juga saya memang gak mau terima sama sekali, kecuali kalau Ustaz udah begging-begging, ayolah ini acara aku bantuin. Oke, oke pas suami, tapi kalau di luar itu saya ngerasa saya lebih dibutuhin sama anak-anak saya. Tapi pernah mantau milestone-nya anak itu tumbuh kembangnya, saya memang sudah berjanji dalam diri saya sampai 1000 harinya anak-anak. Jadi dari mulai masa kehamilan sampai dengan anak-anak 2 tahun lah itu ya tumbuh kembang yang paling cepatnya gitu kan. Saya pengennya selalu melihat apakah sekarang mereka oh udah merangkak, oh udah berdiri, oh udah ngerembet gitu kan. Dan saya nggak pengen ketinggalan itu semua. Jadi menurut saya itu jauh lebih berharga daripada saya pergi keluar rumah untuk melakukan hal yang memang bikin saya senang sendiri. Tapi perkembangan anak-anak ini ternyata cuma bikin saya senang, mereka senang, terus suami senang, orang tua senang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.